rasa si marin itu benar-benar menyerap ke dagingnya banget loh guys. Cici banget ekornya, Chef. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang bulgogi ya. Oh. Bulgogi ala Bali udah pakai sambal mata. Nah, pas ngebul-ngebul dicelup langsung kan nurun bumbunya. Bawang putihnya enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lemak nih. Lemak nih, Chef. Yang dua. Nah, sekarang kita makan pakai saladannya nih, guys. The sun is shining bright, everything's alright. I'm just gonna do things my way. Oke, sekarang kita mau cobain yang kuahnya ya. Itu yang ikan, bakso, mie-nya. Bakso cumi. Ini yang apa sih? Ini yang rasanya punya sendiri deh. Kenapa sih ngambil ke sini, Mas Dimas? Kalau aku mau campurin dagingnya sama ini, gak mau rugi konsepnya saya. Orang all you can eat, masa orang minta gak boleh. Oke guys, sekarang aku mau cobain kuahnya nih. Kuahnya dulu. Langsung makan buka puasa, Pak. Udah sabar, kuahnya dulu biar perutnya anget. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput, guys. Jujur, ini kalau tom yum aku pikir bakalan lebih asem. Bentar. Ini lebih mirip kayak sop gitu ya. Gurih sup. Mas, apa? Ini enak banget, aku suka banget mie, guys. Anjur. Definisi ancaman sih, anget-anget begini kan. Gusti! Ngunah, guys. Anget kayaknya belok ke fly. Aduh, aneka bakso-baksoannya bener-bener legit abis, guys. Guys, aku pengen nyobain doang itu seladanya kayak kamu tadi pertama enak nih kayaknya. Mas Dimas juga pakein deh, saikoronya pakein ini. Nih, pakai cabenya tuh yang banyak. Duh, masih panas banget. Duh, ini sih ancaman, guys. Tuh, guys. Tuh, katanya gak boleh ngambil-ngambil dari tetangga. Pakai kimchi, guys. Mana kimchinya? Ya. Kimchi itu enak soalnya seger ya, guys. Ini ala-ala makan Korea ya. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kita sambut lagi sama daging wagyu-nya. Lumer banget di mulut, guys. Tau enggak rasanya apa? Internasional. Enak banget. Seger, crunchy. Dan dagingnya legit banget. Pokoknya ini recommended banget buat kalian yang suka makan all you can eat. Mie enak banget, say. Kuahnya endol. Bikin lapar bagi-bagi hadiah Rp500.000 setiap hari selama Ramadan nih. Caranya ikutin kuis interaktif bikin lapar dengan cara scan QR code yang ada di layar TV kamu ya, guys.